Anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming, sedang menyambut anak keduanya. Istrinya, Selvi Ananda, kini sedang hamil tua. Adik dari Jan Etes, Sri Narendra, kabarnya bakal lahir pada pertengahan bulan November nanti. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. Meski sudah pernah merasakan persalinan sebelumnya, tentu tetap ada persiapan khusus yang disiapkan Selvi untuk melahirkan anak keduanya. Belum lama ini, istri Gibran Raka Buming Raka itu terlihat berpenampilan sederhana saat mendatangi acara tradisional dessert festival di The Sunan Hotel Solo. Ia datang dengan didampingi Gibran serta buah hatinya, Jan Etes Sinarendra, pada Selasa malam 29 Oktober. Dalam kesempatan itu, Selvi Ananda tampak mengenakan kemeja coklat dan celana hitam. Terlihat jelas penampakan baby bump. Maklum, mantan putri Solo ini sedang hamil tua. Rencananya anak keduanya itu akan lahir pada pertengahan bulan November. Selvi Ananda mengaku persiapan mental merupakan hal yang paling penting untuk menanti kelahiran anak keduanya nanti. Meski demikian, berbagai keperluan untuk kelahiran adik Jan Etes itu sudah dipersiapkan semuanya. Udah semua sih kalau untuk keperluan bayinya, kata Selvi Ananda. Sedangkan mengenai tanggal kelahiran anak kedua, Selvi hanya menyebutkan pada pertengahan bulan November nanti. Ia pun meminta doa agar proses kelahirannya nanti diberi kelancaran. Kalau untuk HPL-nya bulan depan pertengahan lah, jadi tinggal setengah bulan lagi, ucapnya. Gibran dan Selvi untuk proses kelahiran anak keduanya nanti masih mempercayakan kepada dokter yang sama saat kelahiran anak pertamanya, yaitu dokter spesialis kandungan Sofin Arifan. Dokternya masih sama dan rencana kelahirannya nanti di PKU Muhammadiyah Solo, ungkapnya. Sementara itu, terkait persiapan nama, ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Gibran Raka Buming Raka. Nama sih kayaknya urusan bapaknya, kata Selvi.